Setiap wanita pasti mendambakan bisa menikah dengan pria idaman. Dan dambaan inilah yang bisa diwujudkan oleh selebriti muda Keisha Ratuliu. Keponakan Mona Ratuliu itu saat ini tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Adi yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan Februari 2021. Menjelang hari pernikahan yang semakin hari semakin dekat, Keisha dan Adi semakin dipusingkan dengan berbagai persiapan. Mulai dari memikirkan konsep, fitting baju pengantin, hingga memikirkan soal undangan. Tapi kira-kira adakah ujian yang dialami pasangan muda ini menjelang hari bahagianya? Pernikahan update-nya udah sampai di tahap, karena kan masih lama ya, masih 6 bulan lagi. Dan ini baru masuk ke bulan di mana aku mulai aktif nih, mulai fitting. Bulan kemarin udah sempat ngukur, nah bulan ini udah mulai fitting, terus udah mulai ada family meeting, terus udah mulai menentukan tamunya siapa aja gitu. Persiapan udah 30%. Gedung udah dapet, terus baju juga udah tahu mau gimana, konsep juga. Tapi konsep masih 50-50 sih, karena kita masih ngeliat perkembangan masa pandemi juga kan. Ngundang tadinya kan 800, nah jadinya 25% dulu. Tapi kan kita nggak tahu nih ke depannya gimana, entah memburuk atau membaik. Kalau membaik ya mungkin tetap di 200, karena kita nggak tahu kan meskipun membaik keadaannya seperti apa nantinya. Makanya aku sih maunya tetap mingle, mau tetap dikit. Tapi kalau misalnya emang harus lebih dikit lagi, ya udah kita kurangin lagi. Waktu itu sempat kepikiran di Bali, cuman kayaknya kalau masa pandemi kayak gini, meskipun nanti aku masih lama, nggak memungkinkan ya, jadinya ya tetap di Jakarta. Ya seperti apa sih? Kalau request dari keluarga, yang penting hanya mengikuti protokol kesehatan, meskipun udah membaik atau udah benar-benar clear, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Udah cuman itu doang saran dari keluarga. Nah kalau aku pengennya mingle supaya nggak banyak traffic. Kalau misalkan kayak biasa yang salam-salaman kan traffic terus tuh, orang lalu-lalang segala macam, udah gitu makanan juga prasmanan bahaya menurut aku. Jadi makanya aku mingle dan disajikan, jadi orang tuh nggak kemana-mana, cuman aku aja yang muter. Kalau aku udah siap menjadi orang istri, sudah belajar semenjak aku tunangan kemarin gitu. Jadi sudah mulai, meskipun sama Adi belum menikah, tapi aku udah mulai belajar menyajikan makanan segala macam, datengin keluarga Adi, ngobrol sama mama ayahnya, begitu juga Adi, gitu-gitu aja sih, mempersiapkan mentalnya gitu aja. Tema apa sih? Kalau tema seperti yang aku bilang tadi, mingle. Kalau tema sih nggak ada tema-tema yang khusus, kayak cuma tradisional aja. Paling aku cuman adatnya ada juga pas akad. Kalau Adi tuh ngikut banget orangnya, jadinya kalau misalkan aku mau apa, dia pasti ngikut, karena dia udah percaya sama taste aku, udah percaya kalau aku tuh pasti bikin dia happy juga di acaranya. Menuju ke sana gitu? Kesulitan sih sebenarnya hanya karena masa pandemi aja sih, jadi berubah-berubah. Kayak aku tadinya mau apa, jadinya harus apa gitu aja sih. Kalau kesulitan kayak yang sulit banget enggak sih, kayak berantem-berantem juga enggak ada yang berantem-berantem gimana. Cuman ya masalah-masalah kecil layaknya orang pacaran biasa. Berarti sangat menikmati prosesnya meskipun lelah gitu ya? Iya, ha, gimana gitu kalau betul? Aku udah mempersiapkan rumah semenjak aku memutuskan tunangan sama Adi. Jadi kayak udah oke, kita tunangan, kita beli rumah supaya bisa tinggal berdua. Jadi nggak sama orang tua. Karena kan kayak pasangan baru pengennya pasti berdua. Terus kayak biar lebih mandiri, kalau misalnya ada masalah juga nggak bawa-bawa keluarga gitu. Jadi kita udah mempersiapkan rumah, tapi rumahnya masih jadinya November tahun depan. Jadinya mungkin nanti setelah menikah kita akan stay-nya di rumah mamaku, kalau enggak di rumahnya Adi gitu sih, ganti-gantian aja gitu, sampai rumah kita jadi. Komunikasinya lancar, baik kok, dan makin membaik karena Adi makin dengerin aku juga sebaliknya. Enggak ada pembatas maksudnya? Cobaannya sih hanya meyakinkan papa aja sih, meyakinkan papa untuk oke, kakak udah bisa menikah, udah cukup umurnya untuk menikah. Karena tadinya aku tuh bolehnya lulus dulu, emang tapi udah lulus dulu sih, karena aku udah tinggal nunggu sidang. Terus ya itu aja sih, papa hanya minta fokus tuh satu-satu gitu. Jadi kalau misalkan kuliah dulu, nanti abis selesai kuliah baru mempersiapkan pernikahan. Tapi papa udah bolehin, ya udah sambil mau lulus sambil mempersiapkan pernikahan. Pingit palingnya seminggu dua minggu mau menjelang pernikahan aja sih.